Halo Antv Lovers, ketemu lagi dengan saya Kartika Berliana. Nah, saya mau cerita nih, pertama kali saya terjun di dunia entertain nih, karena awalnya saya senang dengan ikut kontes kecantikan seperti Putri Indonesia, Miss Earth, Miss International Sport, Ambassador Jakarta Fair. Nah, dan saya memenanginya. Setelah dari situ banyak sekali orang-orang yang menawari saya untuk mengikuti beberapa FTV dan juga membintangi beberapa iklan. Dan terjunlah saya ke dunia FTV. Nah, setelah beberapa lama saya ingin mencoba menjadi presenter. Nah, jadinya sekarang deh nih saya jadi presenter lensa olahraga Antv. Tawaran untuk photoshoot, ya pastinya ada lah ya. Namanya juga di dunia entertain, pastinya untuk tawaran yang seperti itu pastinya ada, cuman gimana kita melihatnya aja dan di mana kita bertempat. Kalau misalkan photoshoot itu kan pastinya kita pakainya two-piece kan. Kalau misalkan itu emang magazine yang internasional dan memang standarnya, itu mungkin nggak apa-apa. Kalau misalkan sampai foto bugil ya, terus sampai photoshoot di tempat yang aduh nggak bener deh, naro foto itu di majalah yang nggak bener lah ya, saya cuman bilang saya punya integritas dan saya mau nama saya jadi baik, karena kan ini saya kerja untuk kelangsungan jangka panjang kan, gak saat ini aja. Walaupun ya tawaran ini menawarkan uang yang besar, tapi ini bukan cuma soal uang, tapi kalau kerjaan kan masalah passion atau gairah. Saksikan terus aku Kartika Berliana di Lensa Olahraga Pagi hanya di Antv.